Unit Penyelidikan dan Penerbitan Mahasiswa UPPM telah menjalankan bengkel penyediaan tata cara laporan berasaskan video dan penyediaan majalah pelajar 21-22 pada 9 April 2022 yang lalu. Bengkel tersebut dijalankan secara atas talian menerusi platform Cisco WebEx. Tujuan program ini adalah untuk mendedahkan kepada mahasiswa tata cara yang betul dalam penyediaan video imajalah. Macam contoh kad yang kita nak yang seperti saudari Fatin terangkan tadi. Majlis dimulakan dengan bacaan doa daripada wakil UPPM dan seterusnya ucapan daripada Encik Abdul Razak bin Abu Kasim selaku penasihat UPPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Sesi taklimat yang pertama dan kedua telah disampaikan oleh saudari Fatin Nur Aisyah binti Zainal yang merupakan wakil daripada pihak UPPM. JPK atau NR, Persatuan Kelab dan unit MPP. Seramai lebih 100 orang peserta telah menghadiri bengkel tersebut. Program tersebut telah memberikan banyak panduan dan tunjuk ajar kepada saya tentang cara penyediaan laporan berasaskan video. Saya berharap program tersebut ini akan diadakan lagi pada masa hadapan. Terima kasih. Program ini banyak memberi manfaat dan panduan kepada saya untuk membuat laporan dan berasaskan video. Saya harap program ini dapat dilangsungkan lagi pada masa akan datang. Cara untuk membuat video imajalah tersebut dengan lebih detail dan lebih detail. Kenapa saya highlightkan perkara ini? Sebab saya sendiri pun masih baru lagi dalam bidang sebagai seorang presiden ni. Saya sendiri pun masih baru dan juga ilmu ni sangat pentinglah untuk saya dan juga esko-esko multimedia bagi kelab saya untuk membuat video imajalah dengan lebih menarik dan juga dengan cara dan kaedah yang betul. Itu sahaja daripada saya. Bengkel ini telah berjalan dengan lancar dan saya berharap bengkel ini dapat memberi impak yang baik kepada semua peserta yang telah menghadiri bengkel pada tempoh hari. UPPM mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang hadir dan terlibat bagi menjayakan program ini sama ada secara langsung atau tidak langsung.